apa ini namanya? Hah? Nah ini yang baru. Kategori. Yang Alim. Alim. Umur berapa Alim? Masih ada kasih ini. Masih ada masa. Dulu dengan Profesor Rusti yang ada di Padang itu, jadi waktu jadi atas pendidikan, kita survei bagaimana anak-anak TKI di Johor di perbatasan. Bisa kok negatif bukannya ya, untung kalau namanya siapa ya langsung sini ya siapa apa masyarakat ini ya rumah aman iya jalan iya adanya SIJB, Sekolah Indonesia Johor Bahru.
saya lihat saya datang ke sana selalu sisipan. Jadi Pak Anies datang, saya baru datang dan seterusnya. Dulu dengan Profesor Rusdi yang ada di Padang itu, jadi waktu jadi atas pendidikan, kita survei bagaimana anak-anak TKI di Johor, di perbatasan itu banyak permasalahan, mereka nggak bisa sekolah. Jadi sekolahnya dengan kota ini jaraknya 30 km, 25 km seperti itu. Akhirnya teman-teman RSM dan beberapa kawan dengan Malaysia itu mengadakan survei, kemudian kita adakan namanya kalau dulu community center kalau nggak salah, learning center, kemudian terus berkembang. Dan sedikit persamaan saya dengan Pak Anies tentu saja banyak beda. Jadi seperti itu ya. Jadi anak-anakku semuanya, kita alhamdulillah, kita atas rahmat Allah, kehadiran Bapak kita, semoga dapat memberikan perubahan, kemajuan ke depan untuk bangsa Indonesia. Kita doakan menjadi presiden ya. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih, mohon kasih motivasi. Pak Dudi dan seluruh pengurus, namanya Yatimi Surabaya dan anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yang tadi asalah Rasulullah berkuda Bapak Ibu, saya hormati, saya bersyukur sekali alhamdulillah pagi ini bisa bersilaturahmi. Terima kasih atas kehangatan sambutannya Pak Budi. Ternyata kita tersambungkan lagi walaupun sudah mungkin sekitar 8 tahun yang lalu. 9 tahun ya. Tanggal 5 Januari itu 9 tahunnya ICJP. 9 tahun dan jumpa lagi. Saya singkat saja, adik-adik semua, anak-anak semua. Tadi pesannya, kalau ditanya, gimana jadinya tadi? Apa santri dilihat ini? Alhamdulillah. Semangat, ayo semangat. Siap-siap ya. Apa kabar santri Bilyat ini? Mandiri berprestasi, berbudi pekerti. Berbudi pekerti. Mandiri baru berprestasi. Berbudi pekerti. Berbudi pekerti. Mandiri berprestasi. Nah, jadi itu adik-adik ingat-ingat terus ya. Nomor satu apa tadi? Berbudi pekerti. Yang kedua? Mandiri. Yang ketiga? Berprestasi. Insya Allah adik-adik kerja keras, yang rajin, insya Allah nanti menjadi anak-anak yang seperti diharapkan. Amin. Pribadi memberikan manfaat. Saya titip pada semua adik-adik, anak-anak ikut apa yang disampaikan oleh pembimbingnya di sini. Betul ya Pak, pembimbing namanya apa? Pengasuh pembina ya. Insya Allah nanti kalian menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang memberikan manfaat bagi umat, bagi masyarakat. Amin. Saya bersyukur bisa silaturahmi sebentar di sini, mudah-mudahan jadi bawa berkah bagi kita semua. Terima kasih Pak, saat saya cukupkan di sini. Selamat malam.